Allahu Akbar. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alayh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadha wa ba'di. Thumma uhayyikum bi tahiyatil islamiyah, tahiyatin tayyibatin mubarakah, tahiyati min indillahi, tahiyati ahlil jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadrat al-afadil, para alim, para ulama, para asatid, para ustazat, guru-guru umat yang senantiasa kita ta'zimi, hadrat al-mukarramin, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pemimpin lembaga-lembaga yang terlibat di dalam acara kita pada pagi hari ini, dan hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada pagi yang cerah ini. Allah menghimpun kita di dalam rumah-Nya yang mulia. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat-Nya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyyathumur rahmah wa haffat sumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rawahu Muslim, aihu sahih. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan sakinah atau ketentraman ini sebagai satu kekuatan bagi manusia untuk menghadapi berbagai ujian di dalam kehidupannya. Maka bagi seorang mukmin, sakinah, ketentraman adalah anugerah yang agung yang sangat terkait dengan bagaimana dia menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakinah itu secara pribadi pun adalah penanda dari bagaimana seseorang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber dari sakinah itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketentraman itu datang selaras dengan ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sejarah kehambaan sepanjang peradaban manusia, manusia yang paling tenang, yang paling tentram adalah yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka dalam Al-Qur'anul Karim berulang-ulang Allah menunjukkan
Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang genting, yang pahit, yang berbahaya, yang penuh dengan ancaman yang sangat mengkhawatirkan, maka di saat itulah Allah memberikan anugerah pertama-tama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa sakinah, ketentraman, baru kemudian kepada yang lain dari orang-orang beriman. Misalnya di dalam perang Badar, ketika kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya disertai oleh 300 orang pasukan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, yang 300 orang ini pakaiannya saja compang-camping. Baju besinya itu sudah koyak-koyak. Tombak-tombaknya itu berkarat. Pedang-pedangnya itu rompal, enggak utuh. Kemudian tameng-tameng mereka juga sudah banyak yang rusak. 300 orang ini dalam berangkat perjalanan mereka, satu unta dipakai bergantian 5 orang. Dan mereka harus menghadapi 1000 orang kufar Quraisy bersenjata lengkap dengan tombak-tombak yang paling jitu lemparannya, dengan anak panah-anak panah yang paling baik, yang baju besi mereka sangat kokoh, perisai-perisai mereka sangat tangguh, yang mereka mengendarai 500 kuda dan 700 unta. Bagaimana bisa menang 300 orang ini dengan keadaan yang sedemikian melawan 1000 orang yang jauh unggul dalam semua pertimbangan zahir dibandingkan mereka? Kuncinya fa'anzalallahu sakinatahu, maka Allah menurunkan sakinahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang beriman. Misalnya yang lain, dikala perang Hunain, wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum, dan hari Hunain ketika kemudian kaum muslimin takjub membanggakan jumlah mereka yang besar, karena mereka berjumlah 12.000 orang, 10.000 orang berasal dari para sahabat yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke Makkah dalam Fathu Makkah, ditambah 2.000 orang tulaqa, orang-orang yang masuk Islam ketika Fathu Makkah terjadi, para mu'allaf dari kota Makkah. Jumlahnya 12.000. Mereka mengatakan tidak akan terkalahkan 12.000 ini, karena tetapi mereka ngekem di atas lereng gunung yang di bawahnya ada celah sempit yang disebut sebagai celah Hunain, tempat Rasulullah akan lewat dalam perjalanannya menuju ke Taif. Disitulah di Hunain itu batu-batu besar digelundungkan dari atas, tombak-tombak dilemparkan, anak panah diluncurkan, sehingga hujan serangan mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Semuanya panik, berhamburan, lari. Mayoritas dari pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semula berjumlah 12.000 orang, tinggal tersisa berapa? Menurut Ibnu Ishaq, dari riwayat yang disampaikan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tinggal tersisa kira-kira 40 orang. Bayangkan dari 12.000 bubar semuanya, tinggal tersisa 40 orang. Dan disitulah sahabat-sahabat utama, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Sayyidina Ali bin Abi Talib, ada Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair. Di situ ada Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman beliau, yang di antara mereka semua yang ada di situ, suara Sayyidina Abbas yang paling keras. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abbas, "Wahai Abbas, panggil mereka." Dan di mana kunci kemenangan pada saat itu? Allah mengatakan, "Fa'anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinahnya
kepada Rasulnya dan kepada orang-orang beriman. Maka Sayyidina Abbas kemudian memanggil, siapa yang pertama dipanggil Sayyidina Abbas? Orang yang Sayyidina Abbas menjadi saksi bahwa mereka telah bersumpah setia untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah peristiwa yang disebut Baiatul Aqabah. Baiatul Aqabah yang pertama dan kedua itu Sayyidina Abbas yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka yang bersumpah setia kepada Rasulullah di Baiatul Aqabah? Orang-orang Ansar. Ayyuhal Ansar, wahai orang-orang Aus dan Khazraj. Ini teriakan yang disampaikan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib ketika itu. Jadi yang pertama dipanggil adalah orang-orang Ansar. Labbaik wa sa'daik, kata orang-orang Ansar. Kami datang memenuhi panggilanmu dan sesuai dengan hal yang akan membahagiakanmu. Kami ya Rasulullah akan membelamu. Rasulullah SAW kemudian ketika mereka mulai bergerak mendekat, sahabat-sahabat kembali ke barisan, beliau bersabda, ana Rasulullah wa ana bin Abdul Muthalib. Beliau berteriak, ana Rasulullah, aku adalah utusannya Allah. Wa ana bin Abdul Muthalib, dan aku adalah putra Abdul Muthalib. Maksudnya keturunan, karena beliau adalah cucunya Abdul Muthalib. Kenapa beliau berteriak dengan dua kalimat ini? Ana Rasulullah itu untuk memanggil orang beriman, biar yakin lagi. Wong kita ini sama Rasulullah lari. Kita ini sama utusan Allah, masa takut, gitu ya? Itu untuk orang beriman. Kalau yang belum beriman, penduduk Mekah yang masih mu'allaf, maka dipanggil dengan kata-kata ana bnu Abdul Muthalib, saya cucunya Abdul Muthalib. Karena nasab itu penting di kalangan orang Arab, eh? Jadi kita harus kemudian menyampaikan, saya putranya Abdul Muthalib. Kadang-kadang yang namanya nasab itu penting. Alhamdulillah kita berada di masjid yang dekat dengan dalam Kalitan, meskipun dalamnya tidak alit ya. J, ini saya sudah tahu semua ya, Pastor. Gusti Kanjeng Ratu Alit adalah istri Kanjeng Pangeran Haryo Aryo Mataram. Beliau adalah putri tertua Susuhunan Pakubuwono X yang dianugerahi dalem di sini di Kalitan. Bahwa sekarang kemudian dalem Kalitan sudah beralih kepemilikan ke keluarga Ibu Tin Soeharto, memang ada sejarahnya tersendiri. Tapi saya bahkan riwayat dalam Kalitan sampai riwayat pusakanya kemana tahu. Karena GKR Alit itu ketika menikah itu diparingi kancing gelung untuk suaminya. Dulu orang Jawa kalau menikahkan putrinya itu memberikan kancing gelung. Kancing gelung itu artinya untuk mengikat si menantu dengan keluarga. KPH Haryo Mataram itu mendapatkan kancing gelung berupa pusaka namanya sebilah keris, namanya Kanjeng Kiai Nogoruci. Kanjeng Kiai Nogoruci itu kerisnya berbentuk keris pendek, loknya 11, kemudian berhias naga tinata emas dengan salah satu tatahan emas terbaik yang pernah saya lihat. Indah sekali, hidup sekali, karena memang konon keris ini sahih dulunya pernah disandang oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo sendiri. Jadi kenapa kok bentuknya pendek, tidak sepanjang keris yang lain? Rata-rata keris Jawa itu panjangnya 37 cm bilahnya. Keris ini cuma 28. Kenapa kok pendek? Konon karena memang seperti yang disampaikan De Graaf, Sultan Agung itu tingginya lebih pendek dari rata-rata orang Jawa. Kira-kira beliau itu hanya sekitar 160 cm tingginya pada waktu itu. Tapi keturunannya lalu jadi tinggi-tinggi. Pangeran Diponegoro itu diperkirakan tinggginya 182 cm. Jadi ya namanya nenek moyang ada perbaikan keturunan.
Kok jadi cerita dalam kalitan? Biar yang rawuh tahu sejarahnya ya. Jadi Gusti Kanjeng Ratu Alit, putri tertuanya susunan Pakubono 10 dari Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono permaisuri pertama yang adalah putri dari Susuhunan Mangkunegoro ke-4. Kalau permaisuri kedua, Gusti Kanjeng Ratu Mas, itu adalah putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dari Yogyakarta. Jadi PB10 itu istrinya utama, garwa prameswarinya, yang satu dari Mangkunegaran, yang satu dari Kesultanan Yogyakarta. Putrinya Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Jadi kalau di Surakarta, PB10 dikenal sebagai Sinuwun Ingkang Minulya Sawijaksana, raja terkaya sepanjang sejarah Surakarta. Mertuanya di Yogyakarta juga dikenal sebagai Sultan Sugih Hamengkubuwono VII karena beliau memiliki sekitar 42 pabrik. Ketika beliau bertahta itu ada pabrik gula, ada pabrik spiritus, ada pabrik vanili, ada pabrik nila, macam-macam. Jadi industriawan semuanya. Pemilik mobil pertama di Indonesia itu Pakubuwono 10. Mercedes-Benz langsung didatangkan dari Jerman. Kita kembali ke tema. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perang Hunain itu yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat-sahabatnya yang teruji melalui gemblengan selama bertahun-tahun mereka bertahan. Dan sekali lagi kekuatan dari kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di Badar maupun juga di Hunain adalah sakinah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sakinah, tentramnya hati, ini juga merupakan tanda dari orang yang menjadi kekasihnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah bahwa sesungguhnya para kekasih Allah itu, wali-wali Allah itu, la khaufun alaihim, tiada kekhawatiran atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati. Yang namanya sakinah itu perasaan yang dari dalam jiwa seseorang dibersihkan dari al-khauf wal-hazan. Khauf itu, rasa takut itu biasanya tentang apa? Tentang masa depan. Kalau hazan, kesedihan itu biasanya tentang masa lalu. Maka orang yang menjadi kekasihnya Allah, kata Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak memiliki kekhawatiran tentang masa depan dan mereka tidak pula bersedih hati atas masa lalu. Itulah yang disebut sebagai sakinah. Jadi yang pertama tadi, sakinah itu kekuatan menghadapi segala masalah yang paling genting dan berbahaya. Yang kedua, sakinah itu tanda bahwa dia adalah orang yang dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, sumber tadi sudah kita kemukakan di depan, dari segala sakinah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kaitan sakinah yang ada hubungannya dengan keimanan secara langsung, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Kenapa? Kalau mengingat Khalik, mengingat pencipta, hati menjadi tenteram, sedangkan kalau mengingat makhluk, hati menjadi gelisah. Jadi kalau ingat Khalik, ingat pencipta, itu tenteram. Tapi ingat makhluk itu gelisah. Jangankan yang aneh-aneh, begini.
Ingat anak sendiri saja kadang-kadang gelisah, apalagi ingat anak orang. Ingat istri sendiri saja gelisah, yang ini tidak usah diteruskan. Ingat mobil sendiri, ingat rumah sendiri gitu ya, itu bisa gelisah, apalagi ingat cicilannya. Jadi ingat makhluk itu hampir semuanya membuat kita gelisah. Ingat yang dicintai saja gelisah, apalagi ingat yang dibenci. Jadi tabarakallah rahman, makanya kalau kata Jalaluddin Ar-Rumi rahimahullah ta'ala, lawan dari cinta itu bukan benci, lawan dari cinta itu adalah tidak peduli. Cinta sama benci itu tipis, sama-sama perhatian, sama-sama kepo, sama-sama stalking. Cinta sama benci itu beda tipis. Tapi kalau tidak peduli itu betul-betul lawannya. Karena orang tidak peduli itu ya nggak stalking, nggak kepo, nggak apa, gitu ya. Benar-benar nggak peduli. Jadi kata Ar-Rumi, yang namanya lawan dari cinta itu bukan benci, tapi tidak peduli. Makanya orang Jawa bilang ojo sengit-sengit mengkonda dulit. Jadi kalau sengit bencinya terlalu, biasanya malah lama-kelamaan untuk berubah jadi cinta itu sangat mudah untuk berbalik. Karena yang punya perasaan namanya qalb. Qalb itu artinya taqallaba ya taqallabu, itu bolak-balik. Kadang benci, kadang cinta, itu pasti terjadi. Maka Rasulullah SAW menasihatkan tentang cinta dan benci, mencintailah sewajarnya. Karena boleh jadi orang yang paling engkau cintai bisa berubah menjadi orang yang paling engkau benci. Sebaliknya, membencilah juga sewajarnya. Karena boleh jadi orang yang sangat engkau benci bisa menjadi orang yang engkau cintai. Ada seorang lelaki duda sudah agak tua ketemu dengan seorang yang masih sangat muda, cantik jelita. Ini kisah nyata, dua-duanya public figure di Indonesia. Begitu bertemu, si lelaki sudah mengatakan, "Dok, mau enggak jadi istri saya?" Baru bertemu sudah ngomong begitu. Si mbaknya kaget spontan karena enggak terbayangkan punya suami kok sudah tua, duda, itu langsung meludah. Meludahin, kena pipi. Apa yang dikatakan si lelaki? "Terima kasih, Dok. Bagian dirimu sudah menyatu dengan diriku." Seminggu kemudian dilamar di ACC, sebulan kemudian menikah. Jadi mas, apa ibrohnya? Sing penting yakin. Gitu ya. Luar biasa gitu ya. Diludahin itu, "Terima kasih, Dok. Bagian dirimu sudah menyatu dengan diriku." Kalau jenengan tidak punya mental sakinah, gak bisa seperti ini. Tentrem aja gitu ya. Tenang saja gitu. Masya Allah. Jadi sakinah itu datangnya sumbernya dari Allah. Tidak bisa dicari di tempat yang lain, dari sumber-sumber yang lain, karena tertaman itu berasal dari Allah. Dan juga berasal dari ketaatan kepada Allah. Karena bagi hati, kemaksiatan itu menggelisahkan. Karena bagi hati, ketidaktaatan kepada Allah itu bikin gentar. Maka orang-orang paling pemberani adalah orang-orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbukti di perang Uhud misalnya, meskipun yang berangkat dari Madinah menyongsong pasukan dari Mekah itu yang berjumlah 3000 orang dipimpin Abu Sufyan, itu yang berangkat bersama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 1000, di tengah perjalanan itu 300 orang desersi. Siapa 300 orang ini? 300 orang ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan para pengikutnya, yaitu orang-orang munafik Madinah. Kenapa kok mereka
Desersi, alasan bisa dicari. Mereka mengatakan, lah Nabi aja bilang kita ini baru akan menang kalau bertahan di Madinah, kok malah kita keluar. Udah, kami tak bertahan di Madinah saja, jaga-jaga, siapa tahu kalian kalah, balik ke Madinah, kan Madinah ada yang jaga, gitu. Begitu kas ya bro, kalian yang maju, kami jaga Madinah, itu yang dikatakan mereka. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menggelincirkan mereka menjadi desersi adalah kegentaran dari dalam hati mereka. Dari mana kegentaran itu berasal? Dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau maksiat pasti menumbuhkan kegentaran di dalam hati. Orang kalau melakukan hal yang dosa itu pasti menumbuhkan ketidaknyamanan yang membuat dia dengan hatinya itu tidak sefrekuensi. Yang ini membuat dia tidak utuh. Orang kalau tidak utuh maka tidak bisa berhadapan dengan apapun. Gak bisa. Berhadapan dengan istri sendiri juga berat kalau dia tidak utuh. Hatinya ada di tempat lain misalnya. Gak bisa. Karena ini adalah satu perkara yang jelas. Jadi yang bermaksiat ini membuat gentar. Menghilangkan sakinah. Mengusir pergi yang namanya sakinah di dalam kehidupan. Bapak, ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Saya mulai pemaknaan sakinah bersamamu hari ini dari pengertian yang lebih umum, karena sakinah ini bukan hanya di dalam rumah tangga. Kita tidak hanya programnya itu kalau dulu desa binaan keluarga sakinah gitu ya. Tetapi yang kita harapkan semua pribadinya sakinah. Karena pribadi yang sakinah itu tadi adalah auliyaullah, kekasih-kekasihnya Gusti Allah. Jadi kita perlu memahami betul makna sakinah ini dari dasar yang paling asasi, bahwa dia adalah anugerah karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman yang selalu ingat Allah maka sakinah. Apalagi ditunjang dengan amal-amal saleh, ketaatan kepada Allah itu makin menguatkan sakinah. Sementara yang namanya dosa, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah akan merongrong sakinah, membuyarkan sakinah, mengusir sakinah pergi dari dalam hati kita. Adapun sakinah bersamamu, tentu ayatnya berasal dari ayat paling terkenal di Indonesia Raya. Karena biasanya dicetak di undangan pernikahan. Yakni surah Ar-Rum ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu al-'adzim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah an khalaqa, bahwa dia menciptakan lakum untuk kalian semuanya min anfusikum dari nafas-nafas kalian itu azwaja, ada pasangan-pasangan, suami bagi istrinya, istri bagi suaminya. Litaskunu ilaiha, yakni untuk supaya kalian sakinah bersamanya. Kita terjemahkan begitu saja biar nanti kita jelaskan lebih detailnya. Wa ja'ala bainakum, dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddatan, cinta, mawaddah, warahmatan, dan cinta rahmah. Sakinah, mawaddah, rahmah itu sama-sama cinta, cuman beda sifatnya. Kalau sakinah cinta yang menenteramkan, kalau mawaddah cinta yang bergelora, menyala-nyala, kalau rahmah cinta yang hanya memberi tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia. Jadi ini tiga-tiganya sama-sama cinta. Kita lihat firman Allah ini. Firman Allah ini istimewa kata para ulama,
Karena dimulai dengan wa min ayatihi, ditutup dengan inna fi dzalika laayat. Tidak banyak ayat di dalam Al-Quran yang dibuka dan ditutup dengan menegaskan bahwa ada tanda-tanda kebesaran Allah di dalam perkara yang sedang dibahas. Awalnya wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Akhirnya inna fi dzalika laayat, sesungguhnya dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan, likum yatafakkarun. Ini istimewa. Berarti yang dibahas betul-betul tanda kebesaran Allah yang sangat istimewa. Tanda kebesaran Allah ini tidak kalah dari tanda kebesaran Allah yang lain, berupa penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, pengisaran angin, awan, hujan, musim, dan lain sebagainya. Juga penciptaan manusia dari bapak ibu yang satu menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa. Penjenengan yang piantun Solo dengan piantun Ngayogja saja bahasanya berbeda. Bedanya di mana? Partikelnya. Kalau orang Solo no, kalau orang Jogja ji. Mboten no. Nek ngoten niku kula njuk pripun no? Ah itu. Itu nyuwun sewu pasti piantun Solo karena no. Sementara piantun Jogja biasanya ji. Ora ji, tapi ya ji. Wingi malah ngomongi piye ji gitu. Itu benten, bahasanya saja berbeda. Sangat khas. Kayak dulu ada guyonan, kalau di Solo itu ada namanya Umuk Solo, di Jogja ada namanya Gembluk Yogja. Bedanya apa? Ya gaya berkomunikasi. Mungkin karena tumbuh dengan latar belakang budaya yang juga masing-masing punya alasan kenapa begitu. Dulu mungkin orang Solo di sini Gubernur Jenderal sering datang gitu ya, londonya agak banyak gitu. Kayak untuk menjaga martabat orang Jawa itu harus umuk, nek ra umuk, wah ini merendahkan martabat orang Jawa. Maka dulu guyonannya kalau ada piantun Solo ditanyain, kok kemarin gak datang Mas? Oh iya, anu dek, kemarin itu aku mau ngeluarin mersiku itu kehalang BMW-nya. Loh, BMW-nya kenapa Mas? Itu bannya lagi tak pesenkan langsung dari Jerman. Belum dateng deh. Loh kok gak naik motor Mas? Harley Davidson ku itu dipakai pembantuku nganter ibunya ke kampung eh. Oh ngaten Mas, loh kok gak ngubungi Mas Bu, kasih kabar. Oh dek, iPhone 11 ku karo Samsung Galaxy 11 itu wingi tak deleke nek meja, ah kok bojoku itu blonjo Zara sama Louis Vuitton e diabul-abul ning meja kok dik. HP ku loro iki trimsut kabeh dik. Nah, itu konon gaya bicaranya Ndoro Surakarta. Kalau Ndoro Yogja itu nglembuk. Karena mungkin situasi yang dihadapi piye carane supaya gitu ya, dia tidak banyak keluar karena harus berhemat untuk melawan Londo gitu. Maka kalau Ndoro Yogja kita mau pinjem mobilnya untuk jemput tamu, kalimatnya apa? Waduh naik mobil saya jadi gak pantas toh, mau mobil kayak gitu aja ya. Itu pernah mogok juga ya kemarin, bensinnya entek wiki. Aduh dek, was naik mobilku ora pantas dek, naik gue jemput tamu aku menungguin dek. Ya Allah, ya pantas mobilnya jenengan. Wah, wingi aku nyoba kayak ngelesir loh, ini enak tenan nih. Wah, naik mobilnya jenengan itu memang kelasnya untuk jemput tamu agung. Presidennya pantas kok, dek. Nanggi mobil jenengan lu, say. Intinya apa? Rasa nganggu gonku. Intinya. Ya, karena begitu, gitu ya. Karena begitu, gaya berkomunikasinya itu memang yang sini naik gitu ya, ya menjaga martabat gitu ya. Yang sini apa namanya, kayaknya turun tapi untuk menjaga hak milik.
Soalnya ya itu berbeda-beda bangsa, berbeda bahasa, berbeda gaya komunikasi. Makanya dulu ada wayahnya Habib 7 itu diutus ke Surakarta menemui GKR Mas, ngantarkan bingkisan dari ayahandanya untuk GKR Mas, permaisurinya Pakubono 10 gitu. Sama GKR Mas itu diwanti-wanti, nanti le kamu akan ditimbali sama Engkang Sinuwun. Jadi panggilan pendeknya itu kalau Raja Jogja ngarso dalem, kalau Raja Solo Engkang Sinuwun. Nanti ditimbali Engkang Sinuwun, nanti kalau ditimbali pokoknya jawab Sai Surakarta. Ngono nggih. Nggih, siap Kanjeng Ibu. Ditimbali. Cah Nyokja lagi. Jadi ternyata dulu orang Solo kalau nyebut Jogja itu Nyokjo. Dan Nyokjo itu saya baru tahu dari eyang saya adalah kependekan dari Munyok Yojo. Jadi dulu karena diadu domba sama penjajah ya antara Surakarta dan Yogyakarta, sehingga ngece itu sehari-hari, saling merendahkan itu sehari-hari. Orang Solo kalau lihat orang Jogja pakai blangkon itu, kok jenengan ki yo ngirit temen, tidak ngendi-ngendi kok sangundok asin. Karena blangkonnya itu. Itu. Orang Jogja balesnya yo gitu. Lah itu ndokasine jenengan ke planet sepur neng balapan apa piye kuwi? Kok dadi trepes gitu kan. Jadi ejek-ejekan itu sering. Ini ternyata dulu begitu manggilnya Cah Nyokja lagi. Misalkan dawu ingkang sinuwun. Piye? Apa endi? Apa Solo apa Nyokja gitu. Sai Surakarta sinuwun gitu. Padang endi nek bengi? Padang Solo apa Nyokja? Padang Surakarta ya sinuwun. Rame endi? Rame Solo apa Nyokja? Rame Surakarta ya sinuwun. Oh ya, ape? Terus ternyata diparingi uang banyak karena selalu bilang Sai Surakarta gitu. Wah, diparingi uang banyak itu terus enggak tahu kalau Engkang Sinuwun masih di situ, dia ngomong sama pendereknya, "Iki engko kenal gutuku rambak ya, Le." Gitu. Bisa untuk beli kerupuk kulit sapi gitu. Itu karena kedengeran sama Engkang Sinuwun itu. Begitu dia balik ke kamarnya, tempatnya nginep di Kraton Solo itu, kamarnya sudah penuh dengan rambak. Jadi dia niatnya dikasih uang untuk beli rambak kan, sebut-sebutan tadi, ternyata di kamarnya penuh dengan rambak, sudah diparingi itu. Katanya begitu, jadi kalau berhadapan Glembu ala Yojo dengan Umu ala Solo biasanya untung di Jogja. Karena dapat duit plus dapat rambak. Gitu ya. Jadi berbeda-beda, semua tanda kebesaran Allah gitu ya. Ciptaan manusia dari nutfah, diterjemahkan oleh Profesor Kate Moore, nutfah itu artinya percikan yang menyatu, percikan yang bercampur, menjadi alaqah, bercak-bercak yang menempel di dinding rahim, menjadi mudghah, gumpalan-gumpalan yang kemudian terus membelah, menjadi idham, sumbu tengah tubuh yang mengeras menjadi tulang. Oh, kalau sudah idham, Allah perintahkan yang ke atas jadi kepala ada rambutnya, yang ke bawah ada kaki, ada kukunya, yang ke samping ada tangan, ada jarinya, gitu ya. Yang di tengah ada perut, ada lambungnya, ke atas ada jantung, dan seterusnya. Padahal asalnya dari satu saja. Semuanya Allah perintahkan untuk menjadi fungsi-fungsi yang berbeda. Tabaraka rahman. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah. Dan tanda kebesaran Allah yang satu ini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dia menciptakan pasangan bagi kalian, ini juga adalah tanda kebesaran Allah yang tidak kalah dari semua tanda kebesaran Allah yang itu. Sebagian ulama memaknai karena ini adalah tanda kebesaran Allah yang namanya pernikahan ini, maka
Sebesar apa keberkahan, kebaikan, kebahagiaan sebuah pernikahan adalah sebesar apa pula seseorang mengagungkan tanda kebesaran Allah ini. Memandang tinggi nilai pernikahan sebagai akad suci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pernikahan itu akad yang pertama dilangsungkan oleh manusia. Sebelum ada jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, gadai menggadai, apalagi kok musyarakah, mudorobah, salam gitu ya, murabahah, ijarah, sebelum semua ada akad itu, maka ada akad yang namanya akad nikah. Ini adalah akad pertama yang diperkenalkan Allah kepada manusia dengan dinikahkannya ayahanda kita Adam dan Hawa alaihimassalam. Dan dia di sisi Allah begitu tinggi agung karena dengan akad nikah ini, akad nikah itu yang dipinjam asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Kalau tanpa nama Allah maka haram. Tetapi dengan akad nikah ijab dan qabul, jadi akad nikah itu antara seorang lelaki dengan seorang lelaki. Betul? Akad nikah itu antara seorang lelaki dengan seorang lelaki, Pak. Betul ya? Akad nikah itu antara seorang lelaki sebagai pihak yang disebut wali seorang perempuan dengan seorang lelaki yang akan menerima pelimpahan tanggung jawab kepemimpinan qawamah dari seorang wali menjadi seorang suami. Dalam akad nikah itu dua-duanya bisa diwakili, akad-akad wakalah. Misalnya pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan, itu dua-duanya bukan yang tampak sebagai seharusnya. Karena Ummu Habibah ayahandanya Abu Sufyan bin Harb di Mekah plus masih kafir, maka tidak berhak menjadi wali, sehingga walinya wali hakim. Maka wali hakimnya siapa? Najasyi, Raja Habasyah yang sudah memeluk Islam, dia jadi wali hakim. Sementara Rasulullah SAW di Madinah, maka siapa yang mewakili beliau mengucapkan qabul dalam pernikahan? Ja'far bin Abi Thalib. Saya terima nikahnya Ummu Habibah binti Abi Sufyan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mahar sekian-sekian. Jadi makanya menerima ijab qabul itu tidak selalu untuk dirinya sendiri, sehingga jenengan biasanya kalau nikah itu pasti ada kata-kata untuk diri saya sendiri. Kenapa kok ada kata-kata untuk diri saya sendiri? Karena bisa dimungkinkan untuk orang lain. Nah, kalau jenengan sedang mewakili orang lain, mohon amanah. Jangan dienggokke gitu ya. Ini akad yang perwakilan gitu ya. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan untuk saudara saya gitu ya, Muhammad Fulan, dengan mahar sekian sekian. Dibayar tunai. Itu boleh diwakilkan. Maka saya lebih cenderung kepada fikih klasik daripada akad nikah lewat video conference atau video call, lebih baik akad wakalah, akad perwakilan. Itu lebih ada contohnya daripada telekonferensi ya. Telekonferensi itu repot juga nanti. Jadi keabsahannya secara fikih karena tidak hal, tidak ada di tempat, tidak satu lingkungan. Nah, kalau saya lebih cenderung daripada begitu, mbok akadnya perwakilan. Saya mewakilkan saudara Fulan untuk mewakili saya menikah dengan Fulanah binti Fulan. Selesai. Ini fikih ya tentang nikah. Jadi pernikahan ini sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sesuatu yang sangat besar. Kok jamnya sini ini lambat ya? Ini jam berapa? Saya tadi mulai jam berapa? Hah? 9? Kok setengah jam sudah lama banget ya?
Saya tuh berharap tadi sudah 10:30. Baik. Jadi ini nikah ini sesuatu yang sangat agung di sisi Allah. Maka di dalam Al-Quranul Karim, pernikahan itu disebut dengan kata-kata misaqan ghalidha. Kata misaq, perjanjian ghalidha, yang berat dan membelit. Yang berat dan membelit. Di dalam Al-Quran kata misaqan ghalidha itu cuma muncul 3 kali. Satu untuk menyebut perjanjian Allah dengan para Rasul Ulul Azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu perjanjian antara mereka dengan Allah disebut misaqan ghalidha. Yang kedua, misaqan ghalidha adalah penyebutan untuk perjanjian Allah dengan Bani Israel, yang pada saat perjanjian itu disumpahkan oleh Bani Israel, maka Allah mengangkat Gunung Tur Sina di atas kepala mereka, menunjukkan betapa seriusnya perjanjian itu. Nah, yang ketiga disebut misaqan ghalidha itu pernikahan. Maka ini orang mukmin menganggap pernikahan sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat mulia, yang sangat berat dan besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misaqan ghalidha itu kalau nikah itu, kenapa banyak pria berkeringat dingin ketika ijab kabul? Yang terbayang itu para Rasul Ulul Azmi yang bersumpah kepada Allah untuk tetap berdakwah apapun yang terjadi, meskipun mereka harus terusir dari negerinya, meskipun mereka harus diperangi, dibunuh, disakiti oleh kaumnya. Itu sumpahnya para Rasulul Azmi. Dan kenapa laki-laki berkeringat ketika ijab kabul? Di atasnya ada Gunung Tur Sina seperti yang dialami oleh Bani Israel. Pejabat Indonesia itu mungkin sekarang sumpahnya jangan pakai Al-Quran lagi. Pakai Quran ya diingkari. Ganti batu berat 3 ton diangkat pakai bulldozer. Gitu ya, pakai kren itu taruh di atasnya. Sumpah jabatan wali kota Surakarta. Pakai batu. Ya gimana, supaya tidak korupsi. Sumpahnya pakai itu. Nek wis niat ngapusi, muga-muga taline pedot. Jadi subhanallah, tabarak rahman. Ini memang serius yang namanya akad nikah. Maka sakinah itu kunci pertamanya, betul-betul menganggap pernikahan itu sesuatu yang besar, berat, serius. Kalau dari awal nikahnya sudah tidak serius, maka enggak akan ada sakinah. Kayaknya Allah mengatakan dari awal, wa min ayatihi. Ini tanda kebesaran Allah menciptakan pasangan untukmu enggak sembarangan. Maka kamu harus menilainya sebagai sesuatu yang serius. Kunci pertamanya sakinah, orang nikah, nikah yang serius. Ada perkara halal, tetapi Allah enggak suka banget, benci sekali. Itu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat yang menarik. Allah membenci laki-laki yang suka mencicipi dan perempuan yang suka mencicipi. Maksudnya gimana? Nikah, cerai, nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, cerai lagi. Berarti apa? Kurang menganggap serius pernikahan. Tapi sampai Rasulullah menggunakan kata-kata lelaki yang suka mencicipi dan perempuan yang suka mencicipi. Nih, sampai saya katakan nih, seorang teman itu ya, yang ya dia punya cerita, punya masalah. Lah iya, yang seperti ini nih, yang halal saja dibenci Allah, apalagi yang haram itu. Mencicipi yang halal itu kan mencicipi dalam ikatan pernikahan. Itu saja dibenci sama Allah, apalagi yang na'udzubillahi min dzalik di luar ikatan pernikahan. Gitu. Itu serius. Jadi kuncinya sakinah itu kita sama-sama komitmen menganggap ini sebagai perkara yang serius, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadisnya itu menyatakan pernikahan min sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Seserius itu beliau soal pernikahan, nikah itu bagian dari sunnahku, yang tidak suka kepada sunnahku ini pun
akan menjadi keluar dari golonganku. Menariknya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lagi-lagi ini kaidah kias aulawinya itu. Itu Rasulullah bersabda begitu kepada orang yang tidak menikah karena apa, Pak? Karena ibadah. Itu kan ada tiga orang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, minta izin, saya ini mau sholat terus setiap malam, nggak usah tidur. Orang kedua mengatakan, izin ya Rasulullah, saya mau puasa terus setiap hari, nggak usah ada jeda. Yang ketiga, ya Rasulullah, saya izin, saya nggak usah nikah, biar nggak ganggu ibadah. Itu Rasulullah marah dengan mengatakan, alastu atqakum, memangnya aku bukan orang paling takwa di antara kalian? Bala ya Rasulullah. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku sholat, tapi aku juga tidur. Aku puasa, tapi aku juga berbuka. Dan aku menikah. Faqirakibakna sunnati falaisamini. Siapa yang membenci sunnahku, dia bukan bagian dari golonganku. Ini yang dimarahi Rasulullah, enggak nikah karena ibadah. Maka tentu lebih berat lagi yang enggak nikah karena maksiat. Enggak nikah karena ibadah saja dimarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saking agungnya yang namanya pernikahan. Poin pertama, kuncinya sakinah itu serius, mengagungkan pernikahan sebagai hal yang sangat serius, bukan main-main. Dia misakar ghalidha, dia adalah perjanjian yang berat di sisi Allah. Suci, sakral, agung, mulia. Lalu Allah mengatakan an khalaqa lakum min anfusikum, bahwasanya Allah menciptakan dari diri-diri kalian sendiri, dari anfus kalian itu istri kalian, pasangan kalian. Poin kedua, kuncinya untuk menjadi sakinah adalah menyadari bahwa kita dan pasangan kita berasal dari asal yang sama. Bahkan pasangan kita adalah bagian dari diri kita. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Allah menciptakan Hawa dari bagian tubuhnya Adam, yaitu rusuknya yang sebelah kiri. Bapak-bapak gak usah dihitung rusuknya hilang berapa. Insya Allah tidak ada yang hilang, karena Allah menciptakan tanpa menghilangkan asalnya. Di Allah ciptakan Hawa dari bagian Adam, yaitu rusuknya sebelah kiri. Makna pertama, berarti istri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari lelaki. Mereka setara, mereka berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang pujangga pernah mengatakan, bukan dari tulang ubun wanita dicipta. Karena berbahaya kalau wanita hanya disanjung dan dipuja. Juga bukan dari tulang kaki, sebab hinalah lelaki yang menginjak dan memperbudak kaum putri. Tapi dari rusuk kiri, dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Kesadaran itu yang harus ada untuk membangun yang disebut sebagai sakinah. Kesadaran berikutnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang sebelah kiri, dan tulang rusuk yang sebelah kiri adalah tulang rusuk yang bengkok. Bengkok itu tidak berarti negatif, karena memang asalnya demikian, sudah ciptaan Allah. Maka yang namanya bengkoknya di situ, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para lelaki, wahai para lelaki, kalau kalian memaksa untuk meluruskannya, maka akan patah. Tetapi kalau kalian membiarkannya, maka akan tetap bengkok. Jadi bagaimana? Luruskan dengan sangat hati-hati. Rifqan bil qawarir. Lembutlah kepada gelas-gelas kaca, karena dia mudah pecah. Kita lihat contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga nanti indikator sakinahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada suatu hari, riwayat ini sangat masyhur dalam Sahih Bukhari, juga Muslim, juga para ashabus sunan.
Pada suatu hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa tamu. Tamu ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hari itu adalah gilirannya Aisyah, diterima oleh Rasulullah di rumahnya Aisyah. Ada tamu ditemui di rumah Aisyah. Ada seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang tanggap. Sasmito, ini kayaknya belum disuguh tamunya. Kasihan kalau tamunya enggak makan. Maka istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain ini dikatakan annaha Ummu Salamah, biasanya memang yang paling tanggap begini adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia menyiapkan makanan, kemudian meminta jariahnya, budak perempuannya, untuk mengantarkan makanan itu kepada tamu-tamu yang sedang ditemui oleh Rasulullah SAW di rumah Aisyah. Jariahnya mengantarkan hidangan itu, diletakkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan malu-malu, kemudian dia pergi. Lalu Rasulullah melihat hidangan itu, kemudian menyampaikan kepada para tamu, tafaddalu, kulu, silahkan dimakan. Tamu-tamu ini baru hendak makan, tangannya bergerak untuk mencomot hidangan dari piring besar yang ada di hadapan mereka. In slow motion gerakannya. Baru mau ambil makanan. Tepat pada saat itu ibunda kita Aisyah merasa kedaulatannya dilanggar. Rumahku, tamuku, siapa yang beri izin orang ngasih makan? Betul? Kalau ibu-ibu kira-kira tersinggung enggak? Ada tamu di rumah kita yang ngasih makan tetangga kita, yang nyuguhin tetangga kita. Tersinggung? Masuk akal? Masuk akal. Ibunda kita Aisyah tersinggung. Dia keluar dari biliknya, membanting pintu, mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tamu-tamu itu masih menggerakkan tangannya menuju ke pinggan berisi makanan. Pada saat itulah ibunda kita Aisyah memukul piring itu sampai pecah, jatuh berantakan. Mungkin ya pakai slow motion, muter dulu di atas. Plek, wuk, wuk, wuk. Jatuh, prang, dan hidangan pun berhamburan, tumpah. Apa reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Suami-suami, ini tes sakinah. Istri Anda banting piring isinya bakwan di depan tamu. Apa yang terjadi? Tamunya baru disuguh bakwan, istri Anda keluar dari kamar, nyaut piringnya, banting depan tamu. Apa reaksi para bapak? Berdiri, kacak pinjang. Oh, bojo kurang ajari. Orang ngono no, carane no. Marahnya cara solo kan. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau Nabi berdiri, berteriak, menyalahkan istri, bahkan mungkin memarahi atau mungkin mencela tadi seperti yang saya contohkan, maka itu namanya mematahkan tulang rusuk yang bengkok. Maka Rasulullah diam. Beliau cool, santai. Kalau Anda enggak bisa seperti Rasulullah, memang Anda tidak sepadan dengan Aisyah gitu ya. Clear. Rasulullah diam cool. Ibunda kita Aisyah balik ke kamar, pintunya dibanting lagi. Brak. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Begitu istrinya masuk, turun ke bawah, ngambilin pecahan piring, taruh di tangan. Lalu makanan yang berhamburan dikumpulin lagi, kalau yang ada yang kotor dibersihkan dengan ujung baju, letakkan lagi di pecahan piring, sajikan lagi kepada tamu. Lalu beliau bersabda, kulu wal afu gharat ummukum, silahkan makan, mohon maaf ya, ibu kalian sedang cemburu. Bayangkan betapa cool Rasulullah SAW. Meskipun saya kalau jadi tamunya mesti yomblomu. Weloi garwane jeng Nabi. Dibanting kok piye. Pasti batin gitu. Tabarakallah. Kul sekali. Kulu wal afu gharat ummukum. Memaparkan fakta, enggak ada yang ditutupi, enggak ada yang disembunyikan, tetapi tidak menyinggung perasaan.
silahkan makan, monggo, mohon maaf, ibu kalian sedang cemburu. Bisa sekul itu kalau istri pas lagi banting piring? Atau kalau istri banting piring, suami banting meja? Nah, ini yang repot. Coba bayang. InsyaAllah. Karena apa? Kata para ulama, sebab janganlah kita menghukum orang yang kita cintai karena kesalahan yang dia buat, padahal kesalahan itu disebabkan cintanya kepada kita. Kenapa Aisyah banting piring? Karena cemburu. Kenapa kok cemburu? Karena cinta. Maka Rasulullah tahu, ini banting piring karena cinta. Gak usah dimarahi. Karena orang yang mencintai kita lalu bersalah pada kita, lalu melakukan hal yang kasar sama kita, itu cukup hitung 10 hitungan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apa yang terjadi? Pasti nyesel. Iya enggak? Mesti nyesel. Sayyidina Umar nampar adiknya Fatimah binti Al-Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid, blak, sampai gelangsar dua-duanya, berdarah pipinya. Apa yang terjadi? 5, 4, 3, 2, 1. Nyesel. Apalagi ketika adiknya ngomong, iya, kami sudah masuk Islam, ikut agama Muhammad. Memangnya kenapa, hei Umar? Kau mau bunuh kami? Bunuh kami kalau kau mau. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Orang kalau nyesel, maka dua pilihan. Satu, gengsi. Iya kan? Nyesel tapi gengsi. Dua, mengakui salah. Maafkan aku Fatimah. Apa yang kau baca tadi? Keluarkan apa yang kau baca. Bacakan untuk wahai Fatimah. Umar, ibunda Kaita Aisyah sama nyesel di dalam kamar. Apa yang terjadi? Buka pintu lagi, jalan malu-malu, pelan-pelan. Di dekat Rasulullah SAW. Kalau bayangan kita sambil ngucek-ngucek baju gitu ya. Terus gimana? Thumma kaifa ya Rasulullah? Terus gimana? Apa jawab Nabi SAW? Solutif dan tidak menyakiti hati. Apa jawabannya? Piring diganti piring. Makanan diganti makanan. Selesai. Kalau Rasulullah tadi berkaca pinggang berdiri, maka namanya mematahkan. Kalau ketika Aisyah tanya, terus gimana? Terus dijawab, gak apa-apa sayang, pokoknya I love you, gak usah dipikirkan gitu. Itu namanya membiarkan tetap bengkok. Jadi contohnya jelas sekali dari kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, antara yang namanya meluruskan, yang namanya mematahkan, yang namanya membiarkan tetap bengkok. Masya Allah. Ini ilmu untuk bapak-bapak dan ilmu untuk ibu-ibu. Bukan berarti aku besok mau banting piring. Kok bisa meneladani istri Rasulullah SAW? Ya, mbok jangan itunya yang diteladani. Gitu ya. Karena riwayat ini sahih. Ya memang Aisyah itu istri Nabi SAW salah satu yang paling pencemburu. Ya memang menunggui. Ya harus qanaah. Bahwa istri Anda level cemburunya enggak seperti Aisyah, ya maklum, wong cantiknya juga enggak gitu. Kadang berbanding lurus lah, ya, Mas ya. Kadang berbanding lurus gitu. Tabaraka rahmat. Ini yang perlu dipahami. Min anfusikum itu dari diri-diri kalian. Yang kedua, kok yang kedua terus ya? Yang ketiga, memahami min anfusikum, kata para ulama, berarti hubungan antara suami istri adalah soal hubungan jiwa. Maka kalau mau sakinah, perhatikan apakah sejiwa atau tidak. Mas-mas yang masih bujang, mbak-mbak yang belum menikah, perhatikan betul-betul apa yang menjadi pertimbangan utama ketika kemudian memilih pasangan di sini. Kesejiwaan. Dari mana kesejiwaan itu kata-katanya? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudum mujannadah, ma ta'arfa minha talafa wa ma tanakara minha talafa. Al-arwahu, ruh-ruh itu, junudum mujannadah, seperti pasukan dalam kesatuan-kesatuan.
Mata arafa min hak talafa, yang saling kenal pasti langsung nyambung, bertaut, bersatu. Wa matana karomin hak talafa, dan yang saling asing tidak kenal satu sama lain maka akan mudah berselisih. Kalau pasukan yang satu dengan pasukan yang lain yang mengenalkan sandi, kode, meskipun terpisah lereng gunung, kalau kodenya nyambung maka langsung berkesimpulan, oh itu teman. Kok ada pergerakan pasukan di sebelah sana ya? Coba cek itu teman atau musuh. Gimana caranya? Oh, kita punya sandi. Sama teman itu sandinya kalau nembak jumlahnya 8. Sini nembak 3, dor dor dor. Sana jawab dor 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 dor. 5. Benar. Yakinkan sekali lagi. Kita nembak 4, maka sana jawab 4. Oh, sandinya nyambung. Meskipun terpisah jarak atau bahkan terhalangi lereng gunung, tapi kalau sandinya nyambung maka oh teman. Meskipun seragamnya sama, sudah berhadapan, sandinya kok tidak nyambung, baku tembak. Saya dulu kalau mukhayam, kalau kita kemah menyalurkan kelelakian ya, kalau kemah itu, kalau malam itu harus ada berkelahinya gitu. Itu kita biasanya pakai kode temen itu jumlahnya 8 itu tadi. 5, 3 gitu. 4, 4. Satu saat saya tanya 4, dia jawab 4. 5, dia jawab 5, banting. Cetok dudu wanca atau mek niroke gitu. 4 dijawab 4 tapi 5 dijawab 5, banting. Ternyata temen gagap gitu. Jadi om latah, jadi kita ngomong 5 dia cuma ikut 5 gitu. Lah piye gitu. Ini enggak nyambung ini gitu. Jadi yang namanya kode. Nah, kalau antara orang satu dengan orang lain, hati satu, hati yang lain, jiwa satu, jiwa yang lain, apa yang menghubungkan? Sandi apa yang menghubungkan? Iman. Maka inilah agama kita yang menjadi konsep kafaah, kesekufuan yang dituntut oleh syariat, itu sekufu dalam iman. Sekufu soal lain-lain bisa disesuaikan, bisa diadaptasikan, bisa ditoleransi. Teman saya orang Jawa, ngomongnya lembut, laki-laki, dibesarkan ibunya sejak kecil gitu ya. Nikah sama istrinya dari Makassar. Hari pertama pernikahan shock. Karena pagi-pagi istrinya bilang, "Eh, Mas, bisa kau bunuh itu lampu? Bisa kau bunuh itu lampu?" Gitu. Ya Allah, Dek. Kaget loh. Insyaallah ya. Tapi itu masih bisa ditolerir, no problem. Beda suku itu masih bisa ditolerir. Beda pendidikan, kadang-kadang katanya harus sekufu, S1 sama S1, S2 sama S2, gitu ya. Ada ternyata istrinya S3 lulusan Jerman, suaminya lulusan SD dari Gunung Kidul. Kok bisa? Gitu. Ya, menyesuaikan diri. Istrinya sama suaminya ini saling menghormati dan beradaptasi. Kata suaminya, "Dek, kalau ngendiko jangan cepet-cepet lho, Dek. Maklum prosesor lama ya, Dek, ini, Dek. Masih SD Impress zaman Pak Harto gitu." SD Impress. Istrinya juga bilang, "Enggak apa-apa, Mas. Masya Allah, Mas itu tetap imam saya apa, Mas? Cuma S3 dari Jerman. Samsung, Mas, sekarang udah S11 gitu. Lebih pinter lagi." Tabarakallah. Bisa. Ada suami istri, istrinya itu kalau ikut Miss Universe kira-kira menang. Suaminya itu, ya Allah, alhamdulillah ciptaan Allah gitu ya, dan hidup. Maka istrinya ini ditanya, "Kok bisa Mbak mau sama suaminya yang kayak begitu?" "Oh, kami memadukan keimanan, Mbak." "Loh, maksudnya gimana?"
Iman itu kan separuhnya syukur, separuhnya sabar. Suami saya bersyukur dapat saya bersabar dapat dia gitu. Luar biasa. Namanya sekufu itu. Ya, konsep yang dalam Islam digunakan untuk memudahkan penyesuaian diri. Kalau dari sosial ekonomi gak beda jauh, kan insya Allah gak perlu terlalu menyesuaikan diri. Kalau yang satu tuan putri, yang satu kuli kan agak repot gitu ya, menyesuaikan diri. Tapi yang namanya sekufu seperti ini tidak mutlak. Artinya bisa saja, why not gitu. Asal saling menyesuaikan diri. Yang mutlak itu soal agama. Karena agama itu cara memandang hidup, cara memandang mati, cara memandang hidup sesudah mati, cara memandang pencipta hidup dan mati, cara memandang yang hidup, cara memandang yang mati. Itu agama. Maka menjadi penting untuk diprioritaskan dalam berbagai pertimbangan. Maka kepada laki-laki, Rasulullah SAW mengatakan fatfar bidzatid din taribat yadak. Wanita dinikahi karena ada yang kecantikan, ada yang nasab, ada yang kekayaan, ada yang agama. Tapi pilihlah olehmu yang karena agama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taribat yadak, maka engkau akan beruntung. Kepada perempuan, wali perempuan diberi pesan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi patut menjadi pelajaran jika datang kepadamu seorang lelaki salih yang kamu ridhoi agamanya. Kalimatnya menarik, kamu ridhoi agamanya. Bukan baik agamanya. Karena baik agamanya belum tentu kamu ridhoi. Contoh rodok fanatik. Mas. Sing lamar wingi jane soleh, Mas. Neng sayange ora kunut. Nah, misalnya gitu. Orang tuanya ini fanatik harus subuhnya kunut misalnya gitu. Kok sing lamar wingi ngimami subuh ora kunut. Itu berarti meskipun agamanya baik, tapi masih ada yang ganjil, itu berarti tidak masuk yang kamu ridhoi agamanya. Memang gak gampang gitu. Kamu ridhoi itu kabeh, wes aku seneng pokoknya gitu kan. Ya, soal ada yang ditenggang, ada yang ditoleransi, kenapa tidak? Ya kunut ini kok pendek loh gitu. Misalnya gitu. Jadi hal-hal yang kemudian diridhoi agamanya, kamu tidak nikahkan dengan anak perempuanmu, maka akan terjadi fitnah di muka bumi. Apa fitnahnya? Ya macam-macam. Kadang-kadang fitnahnya itu menjadi, wah kaya aja gak diterima, apalagi saya. Gitu kan? Nanti gak ada yang berani ngelamar, karena wah, itu saja ditolak. Gimana saya? Meskipun hadis ini tidak memutlakkan larangan untuk menolak lamaran orang soleh. Wong dalam prakteknya Rasulullah juga menolak lamaran orang soleh. Siapa? Abu Bakar itu ngelamar Sayyidah Fatimah, tapi ditolak sama Rasulullah SAW. Abu Bakar mundur, genti Umar ngelamar Fatimah. Dan itu juga ditolak sama Rasulullah SAW. Itu kan sudah terdengar suara. Abu Bakar dan Umar saja ditolak, lah siapa yang diterima gitu. Coba bayangkan, gitu ya. Itu kenapa kok ditolak? Karena Rasulullah SAW tahu isi hati putrinya. Ada satu nama di hati putrinya. Ini bapak juga harus ngerti. Ya saya ngelamar ki soleh, tapi saya tahu anak perempuan saya ada di hatinya nama yang lain. Nama di hati Fatimah itu kata Nabi SAW adalah Ali. Maka yang ditunggu itu adalah Ali. Ini repotnya ya. Yang pede gak dikendaki, yang gak pede. Yang dikendaki gak pede. Gitu. Jadi ketika itu Sayyidina Ali konon saking gak percaya dirinya untuk ngelamar, sehingga dia didorong-dorong oleh sahabat-sahabat Ansor. Ketika ngelamar beneran cuma disambut ahlan wa sahlan. Pulang ditanya sama teman-temannya, gimana? Gak tahu. Gimana? Ya Rasulullah cuma bilang ahlan wa sahlan. Nah itu artinya padahal menurut orang Ansar, oh itu kalau di Madinah artinya yes of course why not gitu. Akhirnya kemudian mereka menikah. Jadi lelaki soleh boleh ditolak kalau ada alasan jelas seperti yang Rasulullah SAW kemukakan. Ini ngerti perasaan anaknya. Atau pertimbangan keluarga kayaknya gak cocok. Contoh, Sayyidina Umar pernah ditolak ketika melamar Ummu Kulsum binti Abi Bakar As-Siddiq, adiknya ibunda kita Aisyah. Ya Aisyah punya adik dari ibunda yang lain, namanya kalau Aisyah itu ibunya namanya Ummu Ruman. Nah, kemudian ketika Asma binti Umais itu menjanda karena Sayyidina Ja'far meninggal, Asma binti Umais ini dinikahi Abu Bakar.
dari pernikahan Asma dengan Abu Bakar, maka lahirlah seorang putri namanya Mukulsum binti Ali bin Abi Thalib, dan seorang putra Mukulsum binti Abu Bakar Siddiq, dan seorang putra namanya Muhammad bin Abu Bakar. Nah, ini dilamar sama Sayyidina Umar. Aisyah mikir, kayaknya enggak cocok. Soalnya Ummu Kulsum ini baperan. Kata Aisyah. Jadi Umar itu kadang-kadang suaranya keras, bentak begitu. Kalau Ummu Kulsum binti Abu Bakar yang dibentak, itu bisa nangis 3 hari 3 malam. Enggak cocok, kata Aisyah. Maka Aisyah menemui Sayyidina Umar dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kenapa nanggung? Nanggung gimana? Engkau ini ingin menyambung kekerabatan kok cuma dengan Abu Bakar? Ya sekalian aja dengan Rasulullah. Loh, maksudnya gimana Ummul Mukminin? Kata Aisyah, kamu nikahnya jangan sama Ummu Kulsum binti Abu Bakar, tapi sama Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali ini punya putri namanya Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Putrinya Sayyidah Fatimah, adiknya Hasan dan Husain. Itu ada yang perempuan namanya Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Kata Aisyah, daripada Ummu Kulsum binti Abu Bakar, nikahnya sama Ummu Kulsum binti Ali saja. Itu cucu Rasulullah. Iya juga ya, kata Umar. Akhirnya kemudian melamar Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Ketika itu dikatakan, Ummu Kulsum masih kecil, belum balik. Maka Ali mengatakan, waduh, lah dia belum balik ya. Gimana ya? Ya yang penting diterima atau tidak, dulu nikahnya nanti kalau dia sudah balik. Maka ketika itu Sayyidina Umar diperintahkan, disilakan oleh Sayyidina Ali, coba jenengan temui dia. Nah, dia seneng enggak sama jenengan? Kalau seneng nanti oke, kalau enggak ya gimana lagi. Akhirnya Sayyidina Umar menemui Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib lagi main sama teman-temannya. Temannya bubar. Ummu Kulsum enggak. Ummu Kulsum di situ oleh Sayyidina Umar disingkap kainnya. Kan belum balik. Belum balik kan enggak apa-apa, dilihat tangannya. Dilihat tangannya sama Sayyidina Umar. Maka Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Kalau bukan Amirul Mukminin sudah kucongkel kedua matamu." Ternyata kalimat ini yang bikin Sayyidina Umar makin cinta. Cocok gitu kan. "Kalau bukan Amirul Mukminin sudah kucongkel kedua matamu." Kata Sayyidina Umar, "Cocok." Gitu. Coba bayangkan yang dibegitukan Ummu Kulsum binti Abu Bakar, maka nangis sehari semalam. Tapi karena yang dibegitukan Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib bilang, kalau bukan Amirul Mukmin sudah kucongkel kedua matamu. Memang jodoh itu tidak ada yang sempurna. Jodoh itu yang tepat. Jangan nyari yang sempurna, Mas. Satu enggak ada, dua kalau ada yang sempurna pasti enggak mau sama sampean. Loh, orang yang sempurna sudah tidak membutuhkan yang lain kan? Enggak mau gitu. Jadi clear. Jodoh itu bukan yang ideal seperti yang Anda bayang-bayangkan, Anda ekspektasikan. Kalau ideal-idealan, coba jawab pertanyaan ini. Allah itu paling sayang enggak sama Rasulullah? Iya. Bisa bayangkan enggak kenapa Allah milihkan jodoh untuk Rasulullah SAW itu bukan yang perawan, ayu, cantik, kembang kota Mekah gitu. Justru dipilihkan janda, anaknya banyak, sudah nikah 2 kali, usia selisih jauh, namanya Khadijah. Padahal Allah yang paling sayang Rasulullah kan? Tapi kok dikasih jodohnya kayak begitu? Kalau antum jadi Muhammad SAW, terima enggak? Ya Allah, kok sudah sepuh. Ini aku udah hampir kedaluarsa gitu kan. Enggak, Masya Allah. The best Allah berikan. Saya membayangkan kalau istrinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu seusia beliau atau lebih muda, cantik, kenes gitu ya untuk awal-awal risalah gitu. Ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira, dapat wahyu pertama, Rasulullah panik, pucat pasi, gemeteran, menggigil. Istrinya, ya Allah Mas, ini ada apa? Kok sampai kayak begini? Kayaknya Sirah Nabawiyah bakal lain ceritanya. Karena memang Allah milikan yang tepat. Sayyidah Khadijah menyambut dengan ketentraman dan ketenangan yang luar biasa.
Ahlan wa sallam wa marhaban. Digandeng tangannya, masukkan kamar, selimutin, tutup pintunya, doakan dari luar. Sakinah. Kalau saya itu membayangkan dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau menyebut sakinah itu yang kebayang Khadijah. Tapi kalau menyebut mawaddah yang kebayang Aisyah. Masya Allah. Kalau menyebut rahmah yang kebayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Luar biasa. Jadi mas-mas, pilih istri tipe Aisyah apa tipe Khadijah? Hah? Pilih yang tipe muda, cantik, kenes, cerdas, sporty, bisa diajak lari bareng gitu. Kayak bunda kita Aisyah, tapi banting piring. Atau pilih Khadijah? Keibuan, baik hati, tidak sombong, gemar sedekah, penuh dukungan, penuh pengertian. Mau? Kaya. Mau mas? Mau. 15 tahun lebih tua gak apa-apa ya? Hah? Mau? Bok mau gitu. Sifat Khadijah seumur Aisyah, oh kok enak. Wagu. Kalau ada yang begitu ya dulu-duluan kita. Nah, memang tidak sempurna. Jadi menyadari bahwa jodoh kita tidak sempurna itu bagian dari sakinah. Sebagaimana Rasulullah SAW berikan contoh kepada kita. Gak ada pasangan sempurna. Dan bahwa pertimbangan kita adalah agama. Mungkin ada yang tanya, Seth, ngelihat agamanya itu gimana? Apakah yang lulusan Madinah sudah pasti lebih soleh dari lulusan Solo? Boten. Apakah yang lulusan bergelar LC pasti lebih soleh dari yang lulusan bergelar SE? Belum tentu. Apalagi kalau LC-nya lucu. LC, apa itu? Lucu. Jaminannya enggak ada. Maka pilihannya agama. Agama itu ilmu dan amal. Agama itu mungkin ini ide saya, boleh diterima, boleh tidak. Dilihat dari hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan ibunya sendiri, hubungannya dengan teman sebayanya, hubungannya dengan anak kecil. Ini untuk yang masih muda. Untuk yang milih, ya, milih juga gak harus masih muda ya mas ya. Itu perhatikan hubungannya dengan empat pihak. Satu dengan Allah. Kalau sama Allah saja tidak setia, sulit diharapkan setia sama pasangan. Betul? Gimana caranya ngelihat hubungannya dengan Allah? Gampang kalau mbak-mbak sudah ada yang PDKT, mau kenalan, pengen ketemu orang tua, maka minta fotonya. Setelah itu, fotonya itu bawa ke masjid dekat tempat tinggal yang bersangkutan, tanyakan sama marbotnya, Pak ini kalau subuh kelihatan enggak? Udah clear itu. Gitu. Ini kalau subuh kelihatan enggak, Pak? Wah, bukan cuma kelihatan, Mbak. Itu sering rebut pahala saya ya, Mbak. Maksudnya gimana, Pak? Oh, saya itu tugasnya itu kan azan. Lah, tak tinggal nguripke lampu, dhek teko nyekel mic. Terus dia yang azan. Nah, kalau sudah kalimatnya begitu dari marbotnya, centrang, Mbak. Masuk, Pak Eko. Nah, gitu ya. Gitu ya, contoh cara memeriksa hubungannya dengan Allah. Karena kalau maghrib, duhur asar masih di kantor, maghrib isya terjebak macet, gitu ya. Subuh itu indikator, gitu, indikator. Yang kedua hubungannya sama ibunya. Caranya gimana? Tanya tetangga sebelahnya. Bu, nyun sewu mau tanya, mas yang ini rumahnya sebelah itu, pernah enggak ibu dengar dia bentak-bentak ibunya sendiri? Oh, enggak pernah, Mbak. Wong itu kalau ibunya lagi nyapu di depan terus dia pamit itu, dia cium tangan ibunya, terus dielus-elus kepalanya, didoakan, terus dia itu dada-dada sama ibunya, sampai jalannya itu sampai pagar mundur loh, Mbak.
jalan mundur sampai pagar itu. Apa malah ya? Karena rodok ndoro to mbak itu malah jalannya mundur tanpa dodok. Luar biasa. Centrang dua gitu ya. Masuk. Yang ketiga hubungannya sama teman sebayanya. Konco-konco kenteli itu, teman akrab. Karena mereka yang paling tahu ini kalau ngomong bisa dipegang atau tidak, sering bohong atau tidak, gitu ya. Kalau janji ditepati atau tidak, dermawan apa, sering traktir atau parasit. Lumayan kan jadi parasit menang Oscar. Bukan Sufi ya, Sufi itu suka film. Jadi gak tahu parasit menang Oscar. Kan kata-kata Quran itu ada dua jenis pelit, ada bakhil, ada ada bukhlun, ada sukhun. Apa bedanya? Kalau bukhlun itu kata para ulama, nafsi-nafsi, kamu bayar sendiri lo ya, bayar ini, itu namanya bakhil. Dia pelit, tidak ingin membelanjakan hartanya untuk orang lain, itu namanya bakhil. Tapi kalau buat aku dibayari, itu namanya sukhun. Bahkan bayari diri sendiri aja enggak tega. Minta orang yang bayarin. Tahu ya bedanya? Fa mayuqa sukha nafsihi gitu ya. Siapa yang diselamatkan dari kekikiran dirinya? Sukh itu lebih parah dari bakhil. Kok bakhil iki ora gelem bayari wong. Nek sukh itu bayari awake dhewe mikir-mikir gitu. Nah, itu kan temennya yang tahu. Pernah nikung apa enggak? Subhanallah. Itu temennya yang keempat. Yang keempat hubungannya sama anak kecil. Ini enggak mutlak sih, tapi biasanya yang akrab sama anak kecil, ngobrolnya enak sama anak kecil, itu kan potensial gitu ya. Ini saya demi mendukung para guru TKA TPA seluruh Indonesia gitu. Rekan sejawat yang saya promosikan. Itu. Jadi pertimbangannya di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan litas kunu ilaiha. Maka ini ya yang disebut sebagai sakinah. Sakinah itu kata para ulama ada 4 indikatornya. Jadi tadi sudah ikhtiar-ikhtiar menuju sakinah selesai ya. Maka indikatornya sakinah ada 4. 1 litas ta'ifu biha. Supaya kamu bisa menjaga kesucian dirimu dengannya. 2 walita tofu ma'aha. Dan supaya kamu bisa membangun atifah, ikatan lahir batin dengan dia. 3 walita milu ilaiha. Dan supaya kamu cenderung muyulmu, hatimu, pikiranmu itu ke dia. Sudah bukan aku dan kamu tapi kita. Yang 4 walitat ma'innu biha. Supaya kamu merasakan itmi'nan, ketentraman ketika bersama dia. Maupun ketika harus berpisah sementara, saling menitip kepada Allah. Ini 4 indikator sakinah. Yang pertama, sakinah itu litas ta'ifu biha. Disebut sakinah, ternyata pertama-tama bukan soal tidak pernah cekcok, tidak pernah rame, tidak pernah beda pendapat, tidak pernah bersuara tinggi. Bukan, sakinah itu pertama-tama soal keterjagaan kesucian dirinya. Disebut sakinah kalau kehadiran istri bisa menjaga suami dari hal-hal yang nista dan keji. Disebut sakinah kalau keberadaan suami bisa mencegah istri dari hal-hal yang dimurkai Allah. Clear? Maka tidak disebut sakinah, misalnya ini ada di negara antah berantah, mudah-mudahan enggak ada di negeri kita. Suami istri, akrab, dekat, mesra, kemana-mana, gandengan, senyum-senyuman, gak pernah cekcok, gak pernah bertengkar, pokoknya kalau ngomong lembut satu sama lain. Tetapi ternyata mereka punya kesepakatan, kita nikah status sosial. Kamu kalau having fun bebas sama siapapun, aku juga bebas sama siapapun. Ada seperti itu? Ada. Suami istrinya status sosial, sementara having fun, seneng-senengnya, kakungnya bebas, putrinya bebas. Ini meskipun tentrem, gak pernah cekcok, namanya bukan
Sakinah, karena sakinah pertama-tama soal suami tercegah dari perkara-perkara yang nista dan keji karena ada istri. Istri terhindar dari hal-hal yang dosa karena ada suami. Ini yang disebut sebagai sakinah. Bagaimana menjaga sakinah dalam indikator litas ta'ifubiah ini? Memang harus setelah menikah dikencengi doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, supaya terjaga kita dalam takwa dan terjaga pasangan kita dalam qurratu a'yun, menjadi penyejuk mata. Karena kalau sudah menikah, Mas, jenengan susah kalau yang dicari cantiknya, Mas. Kenapa? Karena cantik itu tiap hari keluar edisi baru. Enggak habis-habis. Maka begitu menikah harus dikencengi doa qurratu a'yun. Supaya apa? Supaya istri kita meskipun bukan yang tercantik di mata kita, tetapi menjadi penyejuk mata. Ya, yang tanya, kok itu doanya itu qurratu a'yun artinya penyejuk mata, bukan qurratu qulub yang artinya penyejuk hati. Kalau bahasa Arab itu logikanya kuat. Kalau sudah menyejukkan mata, berarti sudah duluan menyejukkan hati. Karena mata adalah jendelanya hati. Neng kan yo ada yang menyejukkan hati, tapi tidak menyejukkan mata. Rajin sholat duha, mukenanya bolong 7 tempat. Masya Allah, sejuk di hati, tidak sejuk di mata. Istrinya sendiri. Ya Allah, gimana caranya ini sejuk di mata, begitu dibuka mukenanya, rol rambut masih terpasang. Pakai daster bolong-bolong. Nodanya lengkap, minyak jelanta, kecap, oli, saus. Ya Rabbi, gitu kan. Maka itu harus memperkuat doa Rabbana hablana tadi. Karena memang setelah menikah, jenengan harus selalu memalingkan yang haram ke yang halal. Makanya kalau belum menikah kan repot ya. Memalingkan pandangan itu dari yang haram ke yang halal itu. Yang halal lantai. Itu yang repot itu ya. Kayaknya kalau kita harus bisa, kalau sudah punya istri ya, memalingkan pandangan dari yang haram ke yang halal gitu. Jadi harus dipasang di wallpaper. Bagian dari menjaga gitu kan, bagian dari menjaga itu. Kalau yang belum nikah agak berat, ini yang haram terpampang depan mata, mau dialihkan kemana? Ke lantai paling gitu ya. Insya Allah. Dan itu tidak menyelesaikan persoalan. Ini, keterjagaan. Taskunu ilaiha, litasta'ifu biha, menjaga kesucian dirimu karena kehadiran pasangan. Maka ibu-ibu, meskipun doanya Rabbana hablana kenceng, tapi yang namanya penjagaan secara fisik juga harus dilakukan. Kalau suami sudah memberi kode, mi, bawa sana ke salon muslimah bentar mi, anak-anak biar main sama aku, itu kode bu. Barangkali di luar sana ada godaan yang begitu jelita, dan godaan sekarang gak selalu ada di luar, bisa jadi grup WhatsApp alumni SMA. Itu enggak usah di luar, gitu ya. Godaan ada di mana-mana, dia mau palingkan ke yang halal, kok yang halal tidak memenuhi syarat gitu. Problem gitu ya. Maka kemudian tolong. Saya itu sering mengatakan, "Mbok, jangan dijawab." Enggak lihat apa? Rumah berantakan, cucian numpuk segitu, piring gelas kotor semua. Sempat-sempatnya ke salon, anak sakit juga. Jangan bu, jangan dijawab begitu. Kalau penjenengan gak sempat masak, rumah makan banyak yang buka. Kalau penjenengan gak sempat nyuci, laundry sekarang kiloan. Kalau penjenengan gak sempat beresin rumah, tetangga yang du'afa bisa disuruh, dikasih honor, seneng. Tapi soal yang satu itu, suami Anda tidak boleh minta bantuan orang lain. Clear ya?
Bapak-bapak juga begitu. Nah, ibu-ibu, ini pengajian sama nyambut suami pulang cantik mana? Repot. Pokoknya PR, ini pengajian secantik-cantik ini pada dandan. Nah, kalau suami pulang kerja, sambutannya harus lebih cantik daripada pergi pengajian. Ini Sakinah. Betul, Pak? Betul. Tuh, Bapak cocok. Bapak-bapak juga sama. Bapak-bapak kondur sama tindak, rapi mana, Pak? Rapi tindak. Rapinya buat siapa, Pak? Kita itu pergi ketemu kepentingan. Pulang itu ketemu cinta dan kesetiaan. Harusnya pulang lebih the best daripada tindak. Masya Allah. Ini sunnah. Sunnahnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Anas bin Malik? Tidak pernah Rasulullah ngetuk pintu, ngucap salam, tak izin selamat. Tak izin masuk ke rumah, melainkan beliau salam itu sudah bersiwak dan memakai wewangian. Pulang itu selalu fresh. Keluarga itu nomor satu untuk menikmati keindahan kita lahir dan batin. Maka yang punya kantor, yang punya karyawan, kalau bisa Pak di kantornya dibikinkan kamar mandi yang agak banyak. Nanti karyawannya kalau sebelum pulang kerja dianjurkan mandi dulu. Karena kalau mandi seger, Pak, apalagi pakai shower, itu kenapa? Kalau pulang nggak bawa beban kantor, nanti pergi ke kantor nggak bawa beban dari rumah. Produktif di kantor, produktif di rumah, anaknya kayak. Tabarakallah, itu. Jadi fresh, seger. Dan ini sunnah Rasulullah ditegaskan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau tadi Sayyidina Anas bin Malik, kata Abu Hurairah, Rasulullah itu kalau pulang dari jihad fi sabilillah itu tidak langsung masuk kota Madinah, ngekem dulu di luar kota, memerintahkan kami di mata air mandi, pangkas yang perlu dipangkas, cukur yang perlu dicukur, gitu ya. Pakai wewangian, pakai pakaian terbaik. Senyampang itu dikirim kabar ke Madinah bahwa suami-suami besok akan pulang. Istri-istri sudah tanggap, rumah dibersihkan, dia memasak makanan kesukaan suami, gitu ya. Dia memakai pakaian terbaik, berdandan. Kalau perlu baju pengantin dipakai lagi. Gaun pengantin dipakai lagi kalau masih cukup, ya. Kalau masih cukup dan dulu beli tidak nyewa, gitu. Masya Allah, sambut dengan sambutan terbaik. Ini yang menjadi sunnah. Bahkan dalam hadisnya itu agak vulgar kata-katanya. Nabi SAW mengatakan, agar kaum wanita, para istri sempat beristihdad, mencukur rambutnya di bagian yang paling pribadi, nyambut suami yang pulang. Jadi momen pulang itu harus menjadi momen yang istimewa. Ini bagian dari sakinah. Sakinah itu dibentuk juga dari soal-soal yang sifatnya sangat fisik. Meskipun cinta yang tulus nanti juga harus diungkapkan ketika fisik tidak lagi menarik. Kayaknya mas-mas cantik itu sangat relatif dan tidak awet. Kata Kiai Anwar Zahid, lebih baik pilih istri yang jelek karena istri yang jelek itu lebih awet daripada istri yang cantik. Kalau istri yang cantik itu paling 10 tahun, 15 tahun sudah hilang cantiknya. Tetap keriput. Tapi kalau istri yang jelek awalan wa akhiran, jelek terus. Kayaknya awet gitu ya. Insyaallah. Dan tidak pernah akan dikomentari ada yang tertarik. Enggak. Aman. Gitu ya. Pergi kemana-mana enggak ada yang minat. Gitu. Enggak, Bu. Cantik itu relatif. Jelek itu absolut. Enggak, semuanya relatif. Secantik apapun kalau ngutangan angel bayar itu tetap enggak cantik, Pak. Pasti bermasalah itu. Makanya kalau ada konseling pernikahan itu ada nyuwun sewu naudzubillah perselingkuhan itu, biasanya antara selingkuhan dengan istri asli itu kalau dijejerkan objektif ya, itu cantikan istrinya. Kenapa kok bisa selingkuh sama yang lebih jelek? Karena sama istrinya lagi ada masalah.
Karena laki ada masalah sama istri, maka kecantikan istri tertutup. Yang lain tampak cantik karena tidak ada masalah. Kenapa kok tidak ada masalah? Yo ketemunya mengenai seneng. Sementara sama istri ketemunya sumpek terus gitu. Naudzubillah. Makanya coba kalau sudah naudzubillah min dzalik, misalnya ada kok bisikan niat selingkuh, coba fotonya dijejerkan Pak pakai kolase antara selingkuhan dengan istri. Nanti supaya Anda kembali ke titik objektif, enggak. Tapi cepat-cepat dihapus, ketahuan mungkin. Naudzubillah. Ini pasti gitu ya. Jadi cantik itu relatif sekali. Jadi tampil tercantik terbaik itu untuk pasangan. Ya tadi, meskipun pada titik tertentu suami-suami silahkan mengungkapkan cinta di saat istri paling jelek sekalipun. Masak sambal terasi. Sambal terasi itu kan paradoks ya. Tes like heaven tapi smell like hell gitu. Ambune enggak karu-karuan, ngulek di dapur kena asap, meresap di sela-sela rambut gitu ya. Terutusan keringetnya gitu. Nah, umurnya sudah 50. Sudah 27 tahun pernikahan misalnya. Ini suaminya ungkapkan cinta kata Mas Pri GS, peluk dari belakang, cium rambutnya sedalam-dalam. Nanti istrinya pasti bilang sambil nyikut, apa sih gitu kan. Maka saat itu Anda bisa mengatakan, Mi, menciummu, memelukmu di saat rapi dan wangi itu biasa. Menciummu, memelukmu di saat seperti ini, Mi, ini jihad akbar. Masya Allah. Bangun tidur, suami mengungkapkan cinta. Ya Allah, ternyata semalaman di sampingku terbaring wanita tercantik nomor 2 sedunia. Tambah merengut. Kok nomor 2? Nomor 1-nya siapa? Nomor 1-nya kamu kalau lagi senyum. Iya. Ah, gombal gitu ya. Siap-siap Pak sebelah sini, Pak. Itu dicubit keras banget, Pak. Tapi kalau istri Anda bilang gombal gitu, Pak, itu percayalah hatinya berbunga-bunga. Jangan terlalu percaya kata-kata dohir seorang wanita kalau belum tentu menggambarkan kenyataan. Jadi kalau jenengan tanya, kamu gak apa-apa toh bu? Gak apa-apa, itu berarti ada apa-apa. Gitu, okay. Jadi sama dengan jenengan pergi mancing, ora pamit. Orang ngabari, undur telat, alasannya rono sinyal. Pulang dimarahin gitu ya, pintu dibanting sama istrinya, berat! Turu kali sisan kono. Misalnya begitu, tidur sungai aja sekalian gitu. Berat. Ini ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan seorang suami yang istrinya banting pintu sambil ngusir? Ketuk lagi, Pak. Karena semua istri yang banting pintu sambil ngusir suaminya berdiri di balik pintu berharap pintu itu diketuk lagi. Karena kalau jenengan pergi beneran, dia itu was-was khawatir, Mas. Ya Allah, kok lunga tenan? Gak lunga nanti. RT sebelah ada janda baru, apalagi gitu kan. Itu deg-degan, makanya harus ketuk lagi, meskipun kalau Anda ketuk lagi, dia itu hatinya tenang. Alhamdulillah ketuk lagi, tapi dia akan teriak, apa ketuk-ketuk? Itu soal gengsi saja. Apa ketuk-ketuk? Bu, buka toh. Urasuti, nah urasuti ini janjane wis nyekel gitu. Sudah mau buka. Masya Allah ya, ini yang namanya mengelola komunikasi. Karena memang tabarakallah rahman, kita kalau konflik sekeras apapun itu harus ingat hubungan lebih mahal dari situasi. Paham? Hubungan lebih mahal dari situasi. Situasinya baru marah, tapi hubungannya kan kita pengen sampai ke surga.
Ya kan berarti mahal hubungan daripada situasi. Jangan sampai situasi mengalahkan hubungan. Oke. Sakinah. Yang kedua, walita pofu ma'aha. Bahwasanya yang disebut sakinah itu, selain yang pertama soal menjaga dari dosa-dosa, yang kedua adalah soal membangun atifah, ikatan lahir batin. Dari yang paling lahir sampai yang paling batin. Yang paling lahir, Bu, Rasulullah SAW memberi contoh bahkan dengan amal nyata sebelum ngendika. Beliau sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari keluar dari rumahnya dalam keadaan rambutnya basah. Dari rumah Sayyidah Zainab radhiyallahu anha ummul mukminin ke masjid. Itu masih netes-netes setelah mandi jinabah. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat, kalau kalian bertemu dengan wanita yang dijadikan setan penggoda bagi kalian, lalu kalian tertarik pada wanita itu, maka apa yang harus dilakukan? Pulanglah temui istri kalian, karena pada istri kalian terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu, hanya saja lebih suci dan berpahala. Ini penting. Membangun hati. Inilah kenapa hadis untuk laki-laki dengan hadis untuk perempuan berbeda dalam soal syahwat. Karena syahwatnya laki-laki berbeda dengan syahwatnya perempuan. Syahwatnya laki-laki kayak gunung mau meletus. Preso, kalau gunung mau meletus, begitu sudah meletus, plong, selesai. Iya kan? Kayak gunung Merapi itu harus sering-sering meletus. Karena kalau lama-lama dipendam, hasratnya untuk meletus, letusannya bisa besar. Laki-laki sama. Yang namanya syahwatnya laki-laki, itu begitu mudah timbul dan harus segera dituntaskan. Kayak gunung mau meletus. Begitu sudah meletus, tenang. Sebaliknya syahwatnya perempuan itu kayak mendaki gunung, ada lagunya itu. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan, sempat lihat pohon cemara kan? Betul-betul menikmati pemandangan dan perjalanan. Meskipun ada lagu versi Jawanya ya, versi bilingual. Naik munggah ke puncak pucuk, tinggi dhuwur sekali banget gitu. Kiri kiwo kulihat delok, banyak akeh pohon wit-witan gitu. Itu bilingual. Itu memang beda. Makanya hadis untuk perempuan menanggapi syahwatnya laki-laki yang seperti gunung meletus apa Bu? Kalau suami mengajak, penuhi ajakannya meskipun sedang memanggang roti, kata Nabi SAW. Meskipun sedang manggang roti itu berarti apa? Roti ini gosong ya ben, oven ini jeblok ya wis gitu. Karena ada yang lebih penting. Tapi perhatikan hadis untuk laki-laki. Apa Bu hadis untuk laki-laki? Hadis untuk laki-laki bunyinya jangan to the point, jangan langsung, harus ada rasul, harus ada pengantar, harus ada mukaddimah gitu ya. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan At-Tibbun Nabawi mengatakan syahwatnya laki-laki dikumpulkan Allah di beberapa titik. Syahwatnya perempuan disebar Allah di seluruh bagian tubuh. Maka jangan laki-laki itu ketika kemudian bertemu dengan istrinya hanya mengarah ke satu titik, tapi hendaklah dia berikan seluruh hak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya katanya Pak rumus yang bagus 30 20 10. Diterjemahkan sendiri. Rumus yang bagus 30 20 10. 30 pengantar, 20 bagian isi, 10 penutup, ya. Paham ya? Jadi memang Masya Allah, agama memberikan pengarahan yang demikian luar biasa. Gitu. Kayaknya ketika suami ujuk-ujuk pulang, katanya pulang jam 3, kok setengah 12 sudah di rumah? Shh, masuk. Nah, itu ada KLP namanya, kejadian luar biasa. Kan harus disambut tadi, ini namanya ikatan yang paling lahiriah pun harus di bangun. Apalagi ikatan batin. Ikatan batin itu sering-sering meyakinkan bahwa dia adalah yang terpenting di hati kita. Bahwa dia yang terbaik, bahwa dia yang tercantik. Saya pernah mensurvei ibu-ibu, kalimat apa yang paling menyakitkan untuk bapak-bapak. Ternyata 80% bapak-bapak memilih jawaban seragam dari pilihan yang ada.
kalimat yang paling menyakitkan untuk bapak-bapak adalah kalimat yang menegasikan eksistensi mereka, yang menganggap mereka tidak dibutuhkan, yang menganggap mereka tidak ada. Itu paling menyakitkan untuk laki-laki. Misalnya, aku enggak usah ada, kamu enggak apa-apa, Mas. Bisa sendiri semuanya. Punya suami, enggak punya suami, enggak ada bedanya. Kalimat-kalimat semacam ini paling menyakitkan untuk laki-laki. Apalagi kalau jangan ekstrim. Walah, Mas, Mas, kalau enggak tak pelihara jadi suami sudah di kolong jembatan. Ini kalimat yang paling menyakitkan untuk laki-laki. Tapi begitu saya survei ibu-ibu, kalimat apa yang paling menyakitkan untuk perempuan? Ternyata jawabannya sebarannya merata. Artinya apa? Yang menyakitkan untuk perempuan itu sangat-sangat kontekstual. Kadang-kadang cuma ngomong, ih bantalnya kok lemu banget ya? Maksudnya apa? Tersinggung, ngomongin bantal dikira nyindir. Itu kalimat yang menyakitkan untuk istri-istri itu variatif, Pak. Tapi kalau kalimat yang menyakitkan untuk laki-laki, rata, seragam. Yaitu kalimat semacam tadi. Ini bukan saya mau ngasih tahu cara jenengan untuk menyakiti suami loh ya. Yang ingin saya beritahukan berarti pemahamannya dibalik. Kalimat yang paling membahagiakan bagi laki-laki adalah yang menunjukkan eksistensi, keberadaan, mengakui perannya. Maka sering-seringlah mensyukuri suami. Mas, matur nuwun nggih Mas, barakallahu fiik, ya Allah. Seharian bekerja menjemput rezeki untuk kami, banting tulang sampai linu-linu ya Mas ya. Memeras keringat, ah ya Allah sampai kering keringatnya. Kalimat-kalimat yang memberikan apresiasi itu adalah yang paling menguatkan ikatan. Kalau sama suami. Kalau sama istri, maka mengungkapkan cinta sesering mungkin itu penting. Saya tanya, bapak-bapak terakhir mengucapkan I love you kepada istri kapan? Wah, sudah lupa. Kayaknya habis ijab kabul. Jarang suami-suami biasanya tidak memberi perhatian tentang mengungkapkan cinta secara verbal. Ingatnya enggak penting. Oh Mas, Mas, yang penting itu kan bukti Mas, bukan janji. Itu omongan Mas, istri saya itu tahu cinta saya itu yang penting buktinya. Buktinya apa Pak? Ya buktinya aku pulangnya ke rumah dia. Maksudnya cuma itu? Iya. Kak, coba perhatikan. Allah itu tahu isi hati apa enggak? Tahu. Dia, kita cinta apa enggak sama dia, tahu enggak? Tahu. Tapi ternyata Allah yang maha tahu isi hati masih memerintahkan orang yang mengaku cinta padanya itu sehari semalam mengungkapkan cinta 17 kali. Verbal, bitalafut dengan ungkapan kata dan itu harus dibaca di mana tempatnya? Di suratil Fatihah di setiap rakaat sholat kita. Masya Allah. Di setiap rakaat salat kita. Di mana? Bismillahirrahmanirrahim itu namanya kenalan. Kalau sudah kenalan sama Allah apa yang terjadi? Alhamdulillahirrahmanirrahim itu ungkapan cinta. Ar-Rahmanirrahim ungkapan berharap. Malik yaumiddin ungkapan takut. Sempurna iman dengan cinta, harap, takut. Berarti Alhamdulillahirrahmanirrahim adalah ungkapan cinta. Loh Allah yang maha tahu meminta kita mengungkapkan cinta sehari semalam verbal I love you itu 17 kali. Kira-kira istri tahu isi hati sampean betul? Enggak. Dan dia bukan makhluk kebatinan yang bisa membaca isi hati. Maka mengungkapkan I love you itu perlu sering-sering. Dengan kata-kata, dengan hadiah, dengan apapun. Sebenarnya, ya, jangan harus paham ya, ngasih hadiah untuk perempuan beda dengan ngasih hadiah untuk laki-laki. Tahu bedanya? Ngasih hadiah untuk laki-laki makin berguna, makin bagus. Ngasih hadiah untuk perempuan makin tidak bermanfaat, makin bagus. Contoh, laki-laki dikasih
pulpoin yang bermerek, dikasih handphone, gadget baru, kasih tas kerja, makin bermanfaat, laki-laki makin seneng. Tapi kalau buat ibu-ibu, berikan yang tidak bermanfaat. Contoh, bunga. Tidak ada perempuan tidak suka dikasih bunga. Sesudah meninggal aja masih dikasih bunga. Kasih bunga. Terus apa lagi, Bu? Berlian. Seneng wanita. Padahal kalau di laki-laki, di dunia laki-laki, berlian itu manfaatnya untuk apa, Pak? Untuk mata bor, ngebur besi, ngebur baja, itu pakai berlian. Ibu-ibu ngebur telinga, gitu ya, untuk ngebur di cincin, gitu tuh. Itu seneng. Jadi, makin tidak bermanfaat, makin seneng. Apalagi, makin bermanfaat dan mahal. Seneng itu. Enggak ya, ini bercanda, tapi kadang-kadang lucunya, logikanya begitu. Ungkapkan dengan tadi. Dan coba bayangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya sama Aisyah radhiyallahu anha pertanyaan yang sama. Itu diriwayatkan bahwa pertanyaan itu diulang-ulang oleh Aisyah hampir setiap hari. Kira-kira kalau kita ditanya, bosen nggak ditanya pertanyaan yang sama sama pasangan setiap hari? Kamu tuh mau tanya berapa kali? Tak rekam mau gimana? Gak sabar. Rasulullah sabar sekali. Pertanyaannya Aisyah apa, Bu? Yang sering diulang-ulang. Ya Rasulullah, ada padang gembalaan. Beberapa padang gembalaan pernah dipakai orang untuk menggembalakan kambing-kambingnya. Dan hanya ada satu padang gembalaan yang belum pernah dipakai orang untuk menggembalakan kambingnya. Kemana kau akan gembalakan kambing-kambingmu, ya Rasulullah? Itu kan pertanyaan eksistensial ya. Aisyah hanya ingin menegaskan berulang kali bahwa, ya Rasulullah, ingatlah bahwa istrimu yang lain semuanya janda. Yang perawan cuma nyong. Iya kan? Clear ya? Cuma itu kan sebenarnya cukup ditanyakan sekali bisa. Tapi nyatanya riwayatnya menyebut Aisyah hampir tiap hari tanya begitu. Artinya apa? Wanita butuh eksistensi di dalam hati Anda. Maka ungkapkan sesering mungkin I love you-nya kepada dia. Bahkan dalam soal ini berbohong itu halal. Bu, Masya Allah, tadi di Masjid Kalitan tidak ada yang lebih cantik dari kamu. Nanti begitu pulang ngomong begitu, Pak, sama istri. Bohong apa jujur, Pak? Hah? Bohong maupun jujur sama-sama berpahala. Aman. Bu, aku sudah survei. Dari 17 rumah makan di Solo. Masakanmu gak ada yang ngalah lagi. Sayur lodehmu itu the best. Jujur apa ngapusi? Ngapusi yo ganjaran. Jujur yo ganjaran, Pak. No problem. Gitu ya. Penting ini. Asin juga kita nyebutnya enggak usah menyinggung hati, Pak, kalau mau jujur. Saya, Mas, gimana sayur asin buatanku? Masya Allah, enak jeng. Rasanya kayak menyelam di Taman Laut Bunaken. Menyelam di Taman Laut Bunaken itu gimana, Mas? Indah ya? Indah. Terus ngicipi sendiri, asin ya? Ya kan aku bilang kayak menyelam. Ya menyelam itu kadang-kadang ada air ketelan. Gitu. Jadi penting untuk selalu mengungkapkan cinta itu. Masya Allah, mi, nek habis sholat, moblong-moblong. Wayu dewe, sak kecamatan. Itu penting. Saya kalau pengajian begini ada ibu-ibu banyak, mbak-mbaknya banyak, saya sampaikan ke istri saya. Istriku, di hadapanku ada ratusan bidadari. Gemerlapan bagaikan bintang gemintang. Tapi andai kau hadir di sini, istriku sayang, mereka semua akan terbenam hilang.
Seperti bintang-bintang tak tampak lagi ketika mentari terbit meninggi. Istriku, kaulah matahariku. Biasanya juga bisa gagal, Pak, gombal gitu, Pak. Misalnya dia jawab, oh jadi aku panas kayak matahari. Tapi saya tahu di balik jawaban seperti itu, hatinya senang. Yang penting bahagia. Dari soal yang paling zahir sampai yang paling batin, ungkapkan bahwa la ilaha illallah. Jadi yang namanya litak tawmaha itu kayak kalimat tauhid. Ada an-nafyu, ada al-isbat. Ada yang dinafikan, ada yang diteguhkan. Ya Allah, tidak ada ilah yang layak disembah selain engkau. Kalau soal istri, Bu. Kalau kata Jaja Miharja. Kan? Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, zaman dulu banget itu ya. Tapi bagiku kan lebih cantik Nyai. Gitu. Masya Allah. Itu namanya ungkapan eksistensial yang sangat diperlukan dalam hubungan rumah tangga, indikator sakinah yang disebut litak tofu ma'aha. Ikatannya lahir batin. Yang ketiga. Wah, ini baru jam 11. Ini biasanya gamis ini lucu ya, suka naik. Jadi kalau sudah sampai di atas lutut berarti memang waktunya habis. Padahal tadi di sini gitu. Yang ketiga, walitamilu ilaiha. Yang namanya sakinah itu muyul kecenderungannya sudah harus menyatu. Bukan lagi aku dan kamu tapi kita. Dulu waktu belum menikah je, kalau ada info kuliner enak, apalagi di stasiun TV zaman dulu masih ada mendiang Pak Bondan Winarno bilang mak nyus gitu. Itu di mana adanya kita buru. Gudeg ceker, Joko Yudan, segoliwet, wong solemu gitu kan. Ini bukan kode ya, panitia. Misalnya gitu ya, sotonya apa? Gading gitu ya. Terus apa lagi kuliner Solo? Sate buntel, Bu Haji Bejo gitu kan. Terus apalagi Serabi, Noto Suman gitu. Hah? Selatnya di mana, Bu? Oh, itu antara pulau apa dengan pulau apa? Selat Solo gitu. Ini kuliner juga kita preferensinya beda nih. Solo itu kulinernya namanya keplek ilat, kalau di Jogja namanya pawon anget. Kok keplek ilat? Ya di Solo ini memang memanjakan lidah, kulinernya itu fresh, dimasak saat itu dinikmati anget-anget, betul enggak? Itu namanya keplek ilat, ya selat, ya bestik gitu ya. Itu semuanya itu khas Solo gitu ya. Serabinya juga yang fresh kan, serabinya Noto Suman. Serabi Jogja beda, kan kocor pakai serabi yang dingu sudah adem itu, plus pakai kuah itu. Nah, makanannya Jogja itu keplek ilat, makanannya Jogja itu pawon anget, artinya dapur selalu hangat. Semakin sering dinget, nget bola Bali, itu semakin dianggap enak. Maka gudeg itu dari sayur nongkonya, gitu ya, sambal goreng kreceknya, gitu ya, ayam arehnya, ini yang sering keliru, di luar Jogja itu ayamnya itu di opor itu judulnya gudeg, ayam arehnya sampai kemudian santan kanilnya, kemudian apa namanya, telur pindangnya itu nek baru sekali dimasak, orang ini. Kalau sudah sebulan, jos. Karena nama filosofinya pawon anget, brongkos, baru sekali dimasak, belum lendi, nunggu nanti seminggu lagi. Lodeh, sama, ditunggu sih. Jadi memang beda filosofi, karena dulu filosofinya di sini harus menyesuaikan gitu ya, panganan Eropa wapi-api, jangan sampai kalah, makanan Jawa harus berinovasi, keren gitu ya. Sementara yang di sana karena mangan ora mangan kumpul gitu. Berjuang ya. Serumah itu pokoknya yang penting kumpul di rumah. Jadi bapak seneng jangan niki,
sing ibunya seneng sayur ini, anaknya seneng oseng-oseng ini. Kadang-kadang gue sesok bu, simpen se. Ah itu besoknya diinget lagi. Besoknya diinget lagi karena preferensinya masing-masing. Jadi ini tadi ngomongin apa tau? Kuliner ya. Itu dulu kalau kita belum menikah, seneng, enak, parani gitu kan. Tapi kalau sudah menikah bu, Masya Allah. Lihat makanan saja. Untungnya gak lihat ini. Itu yang terpikir pertama adalah yang di rumah makan apa ya? Apalagi ibu-ibu. Maka hampir semua snack kotak pengajian arisan itu mesti dibawa pulang. Iya gak bu? Iya, karena yang kepikir yang di rumah makan apa? Dulu belum menikah ada gadget baru keluar. iPhone baru, tablet baru, pil baru, kapsul baru. Macam-macam keluar itu ya. Maka itu diburu. Begitu menikah, lihat iPad keluar barunya. Wah, tuku apa sih ya? Ketoknya bojoku ini, anu ya, perlu hal yang lain. Perlu telenan. Oh ya, tuku kayak iPad aja mau telenan. Ya, gitu. Ada yang lebih urgent di istri dipikirkan, anak dipikirkan. Itu namanya litamilu ilaiha. Itu ya. Pemikirnya bukan kemana tapi sama siapa. Saya safari dakwah di Amerika bu, waktu itu 21 hari 11 kota, itu terlama, setelah itu kapok saya. Gak mau safari dakwah lama-lama, 21 hari 11 kota. Keliling, setiap 2 hari sekali kan pindah kota. Di setiap kota ditawari sama panitia, set. Ada pemandangan indah di sini begini-begini. Ayo kita lihat, monggo mumpung kesini, belum tentu kesini lagi loh tat. Gak usah, mas. Kok gak usah? Kan? Nanti saya kalau lihat pemandangan indah itu malah sedih. Kok bisa? Iya, wong jenengan ngundang saya sendiri, istri saya gak diundang. Loh kenapa? Istri saya yang suka pemandangan indah itu. Jadi kalau saya lihat pemandangan indah, istri saya gak lihat itu malah saya sedih ya mas. Oh gitu, nah, terus jalan-jalan gak? Ya jalan-jalan gak apa-apa. Kemana? Ke tempat yang istri saya gak terlalu suka aja mas. Biar hati saya tidak terlalu merasa bersalah. Contohnya apa? Museum Asia. Jadi itu. Satu hari saya, istri, anak-anak, kita sudah siap piknik. Piknik itu bayangannya anak-anak. Gelar tikar di perbukitan yang ada pohon-pohon pinusnya, bawahnya ada rumput-rumput gitu ya. Terus gelar tikar membuka tenda, terus kemudian makan dari keranjang piknik gitu ya. Dah kita siap-siap mau ke mangunan hutan pinusnya itu ya. Dah siap berangkat, hujan deras, turun. Apa yang kita lakukan? Jangan putus asa. Karena yang penting bukan kemana tapi sama siapa. Masuk rumah lagi, di ruang keluarga kursi-kursi disingkirkan, tenda dipasang, domnya itu, kloso digelar, matikan semua lampu, setel laptop, suara burung berkicau. Wes, seneng banget keluar masuk tenda, makan gitu ya. Karena yang penting bukan kemana tapi sama siapa. Itulah litamilu ilaiha. Sangat indah. Gitu ya. Jadi kalau sudah litamilu ilaiha, bapak ibu suami istri itu indikator sakinahnya bisa bicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara. Zaman dulu handphone cuma bisa untuk SMS sama telepon. Itu ada seorang suami berangkat sholat Jumat, handphonenya ditinggal di rumah, direcas, diisi ulang baterainya. Ketika suaminya sedang sholat Jumat, istrinya SMS. Mas, nanti kalau pulang kok pengen makan bakso ya mas ya, beli bakso sebelah masjid itu mas, 2 bungkus, mumpung anak belum pulang, kan kita dulu sebelum ada anak-anak suka makan berdua di situ, nostalgia yuk mas, thank you, love you, send. Dikirim SMS, suaminya kan gak tahu soalnya handphonenya di rumah. Tapi ba'da sholat ba'diyah Jumat, itu dia kepikir, kasih surprise buat istri. Apa ya? Bakso. Makan bakso, nostalgia, mumpung anak-anak belum pulang. Beli bakso 2 bungkus untuk surprise. Pulang ngetuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Baksonya taruh di belakang punggung sampai kesengat-sengat panas. Dibukakan pintu.
Waalaikumsalam. Kata suaminya, keluarkan bakso dari belakang punggung. Surprise. Gitu. Kata istrinya, ih apa itu? Bakso ya? Alhamdulillah, untung baca pesanku ya. Jadi beliin bakso. I love you banget mas. Makan bakso berdua yuk, nostalgia yuk. Kata suaminya, loh kok kamu gak kaget dik? Kaget gimana? Kan aku mau kasih surprise. Loh kan aku yang pesen. Pesen di mana? Aku SMS mas. Emang gak baca? Dek, sini dek. Apa mas? Lihat stop kontak sebelah sana. Oh mas, ada apa di situ? Ada handphonenya mas. Eh, berarti gak baca pesenku? Enggak. Kok bisa tahu aku pesen bakso? Aku gak tahu. Aku mau kasih surprise tadi tuh. Kata istri, ih kok kita bisa nyambung ya? Insya Allah. Indikator yang namanya litamilu ilaiha, bisa bicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara. Pernah ngalamin bu? Pernah, berarti sakinah. Bapak-bapak? Enggak. Jadi Masya Allah ya, baru di batin gitu ya. Sering kejadian, baru di batin, suaminya datang bawa yang di batin. Bawa pengen budek ya. Bawa budek pulang. Ini dikasih budek sama teman tadi. Ya Allah. Allah Maha tahu gitu ya maksudnya. Seneng gitu karena Allah Maha tahu. Nah, itu namanya litamilu ilaiha. Yang keempat litatma'innu biha, tentrem ketika bersama untuk saling menguatkan ketaatan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah merahmati suami yang bangun qiyamul lail, dia bangunkan istrinya qiyamul lail, kalau istrinya enggak mau bangun dia percikkan air lembut ke wajahnya. Dan Allah merahmati istri bangun qiyamul lail, dia bangunkan suaminya qiyamul lail, kalau suaminya enggak mau bangun dia gerujuk pakai ember gitu ya. Enggak ya, hadisnya tetap dia percikkan air dengan lembut ke wajahnya. Ini bagian dari bagaimana kemudian saling menguatkan dalam ketaatan, tentram ketika bersama. Tapi ketika berpisah juga begitu, saling titip kepada Allah. Suaminya mau tindak ke tugas, cium tangan suami, suami letakkan hidungnya di ubun-ubun istri, saling mendoakan, selamat bertugas sih mas, barakallahu fiik. Kalau mundur, bawa yang halal tok mawon, gak usah bawa yang haram. Kami kalau disuruh untuk sabar terhadap lapar, insya Allah masih kuat mas. Tapi kalau api neraka gak akan kuat. I love you, kasihku, kesatriaku, pahlawanku, muah. Gitu. Kata bapak-bapak kalau ada muahnya gak jadi berangkat. Tapi ini kan kalau pagi-pagi, misalkan setiap hari penjenengan tindak bekerja, kok seperti ini? Gerakan anti korupsi loh ini. Karena kadang-kadang gerakan pro korupsi juga ada di pagi hari. Bunyinya, mas tahu gak sebelah eselon berapa? Eselon 3. 5 tahun ini mobilnya udah ganti 2 kali. Aku tuh kalau gak salah, ya kalau gak salah. Istri eselon 2 udah mau 1. 5 tahun mobil butut gak pernah ganti. Kearisan aja malu. Nah kalau ada istri-istri seperti ini kan bahaya. Gitu nih. Maka pagi hari saat saling mendoakan, saling menitip kepada Allah adalah saat kita untuk yang terbaik membangun itmi'nan. Litatma'innu biha sakinah. Terima kasih karena sudah jam 11. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.